cinta ni sebagaimana kita sedia maklumkan, dia perlu kepada ujian. Cuma di saat Allah menguji kita, tidak akan pernah berkurang cinta Allah kepada kita. Kerana kita sedia maklum bahawa sifat cinta Allah tu sempurna. Apa makna sempurna? Tidak pernah berkurang. Cinta yang sempurna, cinta yang tak berkurang. Maka kadang-kadang Allah tegur kita, itulah kerana cinta. Macam kita pukul anak kita kan, kerana sayang kan? Samalah Allah bebankan kita dengan sedikit musibah. Covid ini dah setahun dah. Bau-bau ni awal-awal bau ni nampak gaya boleh kat balik kampung ni, tak boleh pula dah ni. Jadi Allah ni apa ni? Allah ni kata sayang kat kita. Datangkan Covid lagi. Maka Allah sayang kita lah. Allah tak nak kita balik. Kerana Allah sayangkan mak kita kat kampung. Kok kita balik, kita bawa menyusahkan mak kita. Maka ada satu perkataan, Puan ya. Perkataan marah sayang. Iaitu itabun. Ada perkataan ghadabun. Ada perkataan sukhtun. Dalam bahasa Arab, perkataan marah ni ada beberapa perkataan. Dan untuk orang mukmin, Allah tidak ghadab, tidak murka. Kerana murka akan pasti ke neraka. Tapi untuk orang mukmin, orang yang ingin kembali kepada Allah macam kita, untuk sentiasa bertaubat, memohon ampun, memperbaiki diri, orang mukmin, maka Allah itab. Apa makna itab? Marah sayang. Macam isteri, suami marah kat isteri lah kan? Marah sayang. Kan P. Ramlee cakap apa? Siapa tak sayang isteri, oi? Apa P. Ramlee cakap? Marah sayang. Sama juga kita marah pada anak kita sampai kita pukul. Kadang-kadang kita rotan. Merah tangan dia. Oh ya? Kadang-kadang kita cubit. Lebam peha dia. Nanti dia akan cakap, mama dah tak sayang saya. Oi. Tak, itulah bukti sayang mama pada you. Sampai biru peha saya, mama. Ya. Itu nasib baik satu. Mama nak tambah lagi cinta mama. Dua, biar biru dua tempat. Maka selepas itu, dia faham erti hidup. Betul? Itulah hikmah cinta. Kerana cinta tidak akan menyusahkan. Walaupun pada zahirnya nampak menyusahkan. Tapi cinta adalah membahagiakan. Menyelamatkan. Okey, insyaAllah. Boleh ya? Seronok juga tajuk ni. Jarang bincang pasal cinta ni. Ya, tambah-tambah mengaji dalam kuliah macam ni, tajuk cinta. Subhanallah. Ya, biasanya cinta ni dalam drama aja. Ya. Dipanggil apa? Drama apa-apa lagi. Sekarang nama macam-macam filem-filem ni, filem pendek ni. Sebenarnya yang dalam drama tu bukan cinta. Itu nafsu. Ya, kerana cinta itu dari Allah dan kepada yang selayaknya. Kita tak akan mampu mencintai kerana kita tak ada apa-apa. Kita manusia ni tak ada apa-apa. Kerana apa? Kerana kita hamba. Hamba tidak memiliki apa-apa termasuk cinta. Dan bagaimana kita nak mencintai orang lain? Memohon cinta dari Allah yang mencintai kita. Maka dengan cinta Allah itu kita mencintai orang. Itulah cinta yang sebenar. Cinta kerana Allah. Dan yang selayaknya. Mana cinta itu satu benda yang mahal, yang bernilai, yang tak boleh beri-beri kepada sesiapa pun. Ni tiba-tiba you berlakon saja, you ucap I love you. Siapa yang you ucap itu? Isteri you? Anak you? Bukan mahram you cakap you cinta kat dia. Ini you you tak faham apa makna itu cinta. Sebab tu lagu-lagu cinta yang tuan-tuan dengar, ada dengar tak? Saya dulu dengar juga lagu-lagu cinta, suci dalam debu apa semua. Iklim. Tak tahu. ustaz pun dengar juga. Yalah, kita pun orang juga. Kita pun, walaupun kita ustaz, kita pun mahu mencintai dan dicintai juga. Subhanallah. Boleh ya? Tapi kita dengar lagu-lagu cinta itu bukan lagu cinta itu, kecewa. Betul ya? Cuba dengar lagi sekali lagu-lagu tu, lagu cinta. Ini bukan lagu cinta ini. Ini lagu kecewa. Okey ya? Maka memahami cinta dengan makna yang sebenar. Maka kita tidak akan mampu mencintai kecuali dengan cinta Allah kepada kita. Kerana kita tidak memiliki cinta kecuali yang diberi oleh Allah. Okeylah, selesai.